Hi, assalamualaikum guys. Alright. So this is my first unboxing video ataupun review video yang aku nak buat. Sebelum tu, let me introduce myself. My name is Aziz. Macam buat video untuk apa tu? Untuk Simon. Okay, so hari ni aku beli satu barang daripada Shopee. Alright, satu barang dari Shopee yang aku belilah. Banyak barang aku beli kat Shopee. So dah banyak kali dah, aku plan nak buat satu video review. So tapi tak buat-buat kan. So this is my first video review lah. Okay, aku tak prepare apa-apa pun. Untuk nak buat benda ni, aku jalan tadi macam dah plan. Okay, why not? Aku nak try lah buat video untuk review. Okay, so kita buat sekarang. Here we are. Right, selekeh siap lah. Panas. Tak tahu lah kenapa. Kau macam panas. Okay, so story tadi. Aku daripada PKPD. Alright. Aku kawasan Sepang adalah kawasan PKPD. Dan aku keluar jalan nak ambil barang tadi. Sebab barang tu dekat rumah sekali lagi. So, and aku datang, pergilah nak ambil barang. So, bila aku keluar nak ambil barang tu macam, eh banyak gila kereta. So, aku tak rasa ni tempat macam PKPD. Macam PKPK macam ni. Okay, so barang aku beli tu adalah daripada Shopee aku beli. Right? I think it's a cordless screwdriver. Okay, this one. Okay, cordless screwdriver 4.8 volt kuasa dia. Okay, daripada tu dekat dalam ni ada items lah yang aku akan tunjukkan sekejap lagi. Okay, so ni barang dia, cordless screwdriver. Dia macam apa yang ada dalam ni lah. Okay, so nanti aku beritahu harga dia berapa ringgit aku beli kat Shopee. So quite cepat juga for delivery, which is ialah sekarang kan Shopee kan dia tak boleh pilih courier mana yang kita nak. So diorang letak under JNT. So aku order semalam, malam 2 Julai 30 berapa Julai? 1 Julai aku order 1 Julai malam lah. So sampai tadi, bagi aku quite cepat jugalah barang tu sampai. Alright, so ni barang tu. Okay, so dia ada 4.8 volt kit, screwdriver kit lah, cordless screwdriver. Okay, kenapa aku beli cordless screwdriver ni? Sebab ni lah, kalau pakai tangan kan macam buat leceh kan, pakai tangan tu, benda tu agak lambat. Okay, so nak item dia. So far depan dia hardcover, cuma ada kemek sikit lah kat sini. Okay, to me it's okay for the box is kemek bagi aku lah. Okay, sebab dia hardcover juga kan, macam ni kuat juga, kecil je tapi tak besar mana. So okay, oi kau, alright, jom kita tengok apa dalam dia. Okay, so this is the item yang aku dapat dalam satu video. Mace Plus Cordless Screwdriver Instruction Manual 4.8 volt. Okay, so the channel importer, read carefully before use. Alright, yeah, this is the main instruction dia dalam ni. So dalam dia ni, dia ada sediakan yang macam ni. Aku tak tahu nama dia specifically sebab aku bukanlah orang-orang yang yang pakar sangat bab ni. Okay, so basically dalam ni nama-nama aku tak tahu. Okay, tapi aku tahu benda ni ada dalam ni. Okay, so agak berterabur sikit lah. So dia ada yang item-item dekat sini. Test ada 1, 2, 3, 4, 5. Aku pakai ni je sebenarnya nak nampak review, aku tak ada stand. So this is dia punya, dia punya list for you. Masih tak on lagi kat? Aku tak sure dia dah on ke belum. Oh, on. Saya dah pusing lah. Ada lampu lagi tu, macam tu bawah tu. So dia boleh adjustable lah. Aku tak sure dia boleh adjustable ke tak boleh adjustable. Kita tengok macam mana. Okay, tapi dia macam tu lah. Okay, this is the item satu. Okay, lepas tu ni dalam dia. Okay, ni architect ni, dia charger dia. Ni aku nak kena susun balik kau jatuh. Okay, so ni kat sini kat. Betul lah. Aku tak sure lah, dia macam terabur sikit lah kan. Agak terabur sikit, kita susun. Well, bagi aku benda barang-barang yang macam ni, bagi aku kemudahan lah bagi aku. Sebab aku ni suka pasang-pasang sikit. Okay, so bagi aku satu kemudahan bagi aku. Sebab apa, senang. Kalau pakai tangan dia macam quite penat sikit, leceh sikit. So bagi aku it's quite easy lah for me. Ni kat mana tempat dia ni sebenarnya ni? Ada tiga, aku tak tahu mana. Ni aku tahu tempat dia kat mana. So ada lagi ni. So kat sini. Okay. Oh. Right. Ni tak sure dekat mana tempat dia. Sini ke? Aku rasa sini ke?
Okay, entah. Aku tak tahu barang ni. Okay, so this is the fully item yang aku dapat daripada yang aku beli. So cuba jom kita kira ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 item lah. So bagi aku it's quite nice. Okay. Alright, ni aku sama tadi. Sebab apa? It's very memudahkan orang kata. Aku nak drill ke, aku nak survivor ke. So after this aku kena charge lah dan aku kena baca dia punya manual. Alright, so this is the all the items yang aku dapat daripada yang aku beli kat Shopee. Harga dia okay, so harga dia dalam berapa ringgit kat Shopee? I think like 35 something lah harga dia. Sekejap check kat Shopee sekejap. Kat Shopee dalam 30 RM35 macam tu aku beli kat Shopee. Okay, dia bukan drill. Okay, tapi aku tak sure boleh drill ke tadi sebab apa dia ada macam drill punya ni kan. Aku tak tahu dia boleh drill ke tak. Aku tengok sebab dia 4.8 volt je. Tak berapa kuat sangat lah bagi aku. Tapi apa yang aku tengok, this is part, dia ada banyak lah, banyak pilihan dekat Shopee. Nanti aku beritahu, nanti aku juga mention dia punya store tu dekat mana. Okay, store dia sekejap mana. Sekejap. Harga dia dalam RM45.55. Alright, RM45.45. So termasuk shipping fee semua, total RM50 lah. Okay, nama kedai tu Joss Max. Alright, dekat Shopee, you can guys can go there. This is dia punya kedai tu, Joss Max. Alright. So dengan harga RM50 bagi aku dengan barang yang aku dapat ni, cordless drill ni, quite function lah yang ni kan. So aku tak, tadi nampak macam dia boleh straight kan tau. Macam ni straight kan, tekan lah. Patah lah benda lah dengar. Macam mana nak, aku nak pusing kan dia. Tapi aku nampak dia macam boleh pusing tau. Eh, dia macam boleh tegak macam ni, kata boleh tegak. Aku tak sure macam dia boleh tegak kan. Kata dia turn. Oh okay. Kau kena tekan kat sini yang boleh straight lah. Okay. Tapi untuk ruang-ruang yang kesempit ke kan, mungkin susah sikit korang nak apa. Kalau ruang-ruang yang besar tu mungkin probably boleh lah. So korang letak kat sini macam magnet lah dalam dia. Korang letak kat sini dan guys tekan lah. Dari sini ada button left right dia. Okay, kalau korang nak ke kanan, nak ke kiri, dia akan kiri lah. Korang-korang nak left, nak right lah. Okay, macam tu. Okay, dan dekat bawah dia macam aku tunjuk dia, torchlight dia. Oi, tak boleh tak? Ada torchlight dia. Nampak atas ni, torchlight dia. So mungkin waktu-waktu malam ke, yang bagai ruang yang tak nampak ke, korang boleh gunalah. So tak silap aku depan ni boleh tukar. Okay, depan ni mesti korang nak pakai yang depan ni, korang mungkin boleh tukar yang bentuk dia yang macam ni ke kan. So aku nak kena tengok balik macam mana dia dia tukarkan benda depan tu. Okay. So ni boleh letak sini. So ada ruang simpan lah kat sini untuk korang nak letak kan. Macam tu, very easy lah to use. So dengan harga RM50 ataupun harga asal dia RM45, is worth it lah bagi aku. Mana tadi? Alright, so if you guys nak tahu more info, just go kepada kedai yang aku mentionkan tadi, Joss Max. Alright, ini charger dia. Alright, so I think that's all for today untuk aku nak share kan item ni. So banyak lagi item yang aku dah order dekat Shopee. Kalau korang nak tahu info macam mana aku beli fake AirPod sebiji macam real, sebiji gila macam real punya fake AirPod Pro. Okay, aku beli kat mana, kedai mana, stay tuned. Alright, thank you.